Lajeng, begitu kira-kira nama orang ini ternyata adalah kader Demokrat. Pantas saja pekerjaan nyinyir terus setiap hari semasa SBY sudah tidak lagi berkuasa. Mungkin saja dulu waktu Demokrat masih berkuasa, katakan tidak pada korupsi, tapi faktanya banyak kader-kader Demokrat yang masuk penjara karenanya. Sekarang semua orang diminta untuk tetap secicun di akun Partai Demokrat Official. TKW cerdas ini mengira akan dibagi-bagikan uang korupsi proyek Hambalang. Simak video sampai tuntas. Ini stay tune terus di semua akun official Partai Demokrat. Mbak, aku udah nungguin loh dari kemarin-kemarin, satu hari, satu malam, satu purnama ya kan, tapi gak ada berita apa-apa. Kirain ada bakalan berita itu perekrukan penghitungan, walah saya salah sebut penghitungan duit Hambalang, Mbak. Ya Allah, tak kira menowokan aku kecipratan sedikit, saya kebagian sedikit gitu uangnya, ya kan, kemana itu uangnya. Saya kira bakal ada siaran apa, kalau masalah uang saya gercep, Mbak Ajeng, ya coba cepat disiar-siarkan gitu loh, uang-uangnya kemarin itu pada kemana, ya kan, Demokrat, gimana kabarnya Mbak Ajeng, ya Allah saya menunggu duitnya Mbak, saya menunggu ini. Anda masih ingat iklan Partai Demokrat tentang anti korupsi yang sangat fenomenal waktu itu? Katakan tidak pada korupsi. Ternyata bintang iklannya banyak yang tersangkut korupsi. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Pantesan wanita ini nyinyir terus setiap hari. Apa pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar.